Aku terus saja mengikuti laki-laki ini dari belakang. Nafasku tersengal dan kakiku terasa sangat nyeri di bagian lutut. Bang, berhenti dulu bang. Lu kenapa? Dengkul gue sakit bang. Jawabku kemudian duduk dan bersandar pada pohon. Luka di kakiku semakin parah dan darah terus saja keluar terus menerus. Lu tunggu di sini sebentar ya, gue mau cari obat dulu buat luka lu. Setelah berbicara seperti itu, pendaki ini pergi dan menghilang di telan kabut. Aku mengerang kesakitan, luka ini sungguh sangat sakit. Aku hampir saja tak bisa menggerakkan kakiku lagi. Kurobek sisa bagian celana panjang dan kubalut pada lukaku. Aku tetap menunggu sambil bersandar pada pohon ini. Aska, bangun! Aku terkejut mendengar teriakan itu. Itu suara Kinar. Sepertinya aku sempat tertidur tadi. Entah sudah berapa lama aku tertidur, namun mengapa pendaki itu belum juga kembali? Apakah ia meninggalkanku? Atau ia sebenarnya bukanlah manusia? Tanpa berpikir panjang, aku putuskan untuk melanjutkan pendakian ini sendiri. Kucoba untuk bangkit dan mulai berjalan. Selangkah demi selangkah, kutapaki jalur yang terjal ini. Tak kuhiraukan rasa sakit di kakiku karena ada yang lebih menggangguku dari rasa sakit. Ya, rasa takut. Rasa takut ini mulai menghantuiku lagi. Dari balik kabut, aku melihat penampakan kuntilanak. Namun bukan hanya satu, tapi sangat banyak. Mereka ada di mana-mana. Bahkan ada yang menggelantung di atas pohon. Tidak hanya itu saja, mereka pun tertawa cekikikan, teriak, dan seperti orang yang tengah berbisik. Segera kupercepat langkahku dengan satu kaki yang terseret. Berkali-kali kupanjatkan doa-doa yang aku hafal dengan terus berjalan. Namun mereka justru malah semakin banyak dan sangat aktif bermunculan. Semakin ke atas aku berjalan, di depan sana aku melihat ada beberapa orang pendaki yang sedang bersandar di bawah pohon. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bertemu pendaki lain di sini. Dan penampakan-penampakan tadi pun tiba-tiba saja menghilang. Aku berjalan semakin mendekat. Kuperhatikan ternyata mereka adalah sahabatku, Kinar, Nabil, dan Falah. Heh, kalian! Teriakku kegirangan karena aku telah menemukan mereka lagi. Mereka tersenyum melihatku dan berdiri menyambut kedatanganku. Dengan langkah yang tertatih, aku semakin mendekat ke arah mereka. Lalu ada yang menepuk bahuku dari belakang. Aku menengok dan ternyata itu adalah pendaki yang tadi bertemu dan menyuruhku untuk menunggu. Lu mau kemana? Eh, bang, itu ada kawan-kawan gua, bang. Jawabku dengan senyum gembira. Sini, bang, gua kenalin. Baru saja aku berpaling ketika temanku membuat aku terkejut. Mereka sudah berdiri tepat berada di depanku. Lalu, buka mata kamu lebar-lebar. Ungkap Arya setengah berbisik. Kulihat mereka menatapku dengan senyum. Kemudian senyum itu berubah menjadi sinis kepadaku. Matanya perlahan melotot dengan urat yang berwarna merah di sekelilingnya. Mereka bertiga menjadi sangat menyeramkan. Dengan berdiam diri seperti patung dan terus saja melotot. Aku sangat tercengang ketika bola mata mereka keluar dengan sendirinya. Bola mata mereka jatuh ke tanah. Mereka tertawa terbahak-bahak, kemudian berlari berpencar. Seketika tubuhku menjadi kaku, lututku gemetar, tengkukku meremang serta degup jantungku yang tidak beraturan. Lu harus bisa bedain mana orang mana setan, ngerti lu? Ucap Arya kemudian berjongkok. Lututnya seperti mengunyah sesuatu dan membuka ikatan pada kakiku. Ia mengambil sesuatu dari dalam mulutnya kemudian ditempelkan pada luka di kakiku. Ah, sakit bang. Ah, gitu aja sakit. Arya berbicara dengan tawa yang mengejek. Sebenarnya aku kesal dengan sikapnya yang menurutku angkuh. Namun dibalik keangkuhannya, dia sangat baik dan paham betul dengan apa yang terjadi di hutan ini. Siapa sebenarnya orang ini? Kemudian ia kembali membalut lukaku. Kemudian berdiri dan mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. Sebenarnya apa yang udah kalian lakuin di gunung ini? Tanya Arya sambil menghisap rokok di tangan kanannya. Kawan gua bang, gak sengaja ninggalin pembalut di puncak. Ucapku dengan penuh rasa malu. Ah, udah gua duga. Lo orang yang bikin gunung jadi kotor. Ya, gua minta maaf ya bang. Dasar bocah bego, minta maaf sama gua. Jawabnya dengan nada sinis, serta tawa kecil di akhir pembicaraan. Aku sangat malu kepadanya. Ini memang salahku dan ketiga temanku.
aku telah melanggar larangan untuk naik pada malam hari. Kinar membuang sampah tidak pada tempatnya. Falah dan Nabil bermesraan di hutan ini. Ini sungguh memalukan. Aku tak pantas jika disebut sebagai pendaki dan pencinta alam. Perasaan malu terus saja menghantuiku malam ini. Aku hanya menunduk sambil mengutuk kebodohanku sendiri. Sekarang apa yang mau lo lakuin? Tanya Arya membuyarkan lamunanku. Gue mau ambil sampah pembalut itu dan membawanya turun kembali, bang. Jawabku pada Arya. Mau jadi pahlawan lo? Itu kan bukan sampah lo. Ucapnya dengan sinis. Bukannya begitu, bang. Gara-gara gue, mereka jadi mendaki malam ini. Dan gue melanggar larangan itu. Oke, tapi apa lo sanggup? Maksudnya apa, bang? Tanyaku kembali. Heh, bocah, lo dengerin gue baik-baik ya. Kita akan berhadapan dengan penguasa gunung ini, dan dia udah nungguin lo di atas puncak. Penguasa? Maksudnya apa, bang? Tanyaku kembali dengan tatapan bingung dan takut. Hah, dasar bocah. Udah jalan, jangan jauh-jauh dari gue. Perkataan Arya membuat jantungku kembali berdebar. Aku kembali teringat sosok laki-laki tua yang aku temui di puncak gunung. Apakah laki-laki tua ini yang dimaksud sama Arya? Aku berbicara dalam hati sambil membayangkan sosok laki-laki tua itu. Tubuhku menjadi lemah dan kedua kakiku kembali gemetar. Tak kala aku teringat gelak tawanya yang sangat menyeramkan sewaktu aku berada di puncak gunung malam tadi. Masih teringat jelas dalam pikiranku tentang sosok laki-laki tua tersebut. Aku semakin takut dalam perjalanan menuju puncak. Namun ini harus aku lakukan, karena aku ingin masalah ini cepat berakhir. Aku berjalan mengikuti Arya dari belakang dan benar saja, suara-suara itu muncul lagi. Kemudian aku mempercepat langkahku dan tiba-tiba aku menabrak tubuh Arya yang tiba-tiba saja dia mematung. Shh. Suara Arya setengah berbisik sambil menempelkan jari telunjuknya di mulutnya. Seketika suasana berubah. Wangi bunga kantil sangat menyengat dan sungguh aneh. Bunga tersebut jatuh berguguran dari atas pepohonan. Padahal sangat jelas di sini hanya ada pohon-pohon tua dan besar. Dari kejauhan aku mendengar suara langkah kaki kuda. Bagaimana mungkin ada kuda di ketinggian seperti ini? Itu yang aku pikirkan dalam hati. Suara langkah itu semakin jelas terdengar. Dari kejauhan kulihat ada sepasang kuda putih keluar dari dalam kabut tebal. Hah? Apa itu kereta kencana? Mataku terbelalak melihat penampakan itu. Aku seperti berada di negeri dongeng. Kereta kencana itu berjalan melewati kami berdua. Eh, menunduk! Bisik Arya kepadaku. Kami berdua bersembunyi dari balik semak-semak. Apa yang aku lihat ini membuat seluruh tubuhku merinding. Bagaimana mungkin ada kereta kencana di ketinggian seperti ini? Kereta tersebut berhenti di sebuah pohon tua yang sangat besar. Pohon ini sangat besar di antara pohon-pohon yang lain. Batangnya yang besar dan menjulang tinggi sampai tertutup kabut. Aku melihat ada sosok wanita yang keluar dari dalam kereta kencana tersebut. Ia berjalan melayang dan berdiri berbalik membelakangi pohon tua itu. Seketika itu semua penampakan mulai bermunculan. Dari sosok pocong, kuntilanak, genderwo, dan yang lain. Dari yang wujudnya biasa saja sampai yang hancur, mereka semua berkumpul di sana. Ma'anta akasudu wajahadu. Wanita ini berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Setelah itu mereka semua seperti mengerang dan membuat jantungku berdebar kencang. Penampakan ini semakin banyak bermunculan, sampai aku tersadar bahwa mereka berdiri mengelilingi kami berdua. Spontan ini membuat aku terkejut dan berlari meninggalkan Arya. Kulihat Arya mengejarku dari belakang. Suara tawa dan penampakan ini terus saja menghantuiku. Aku berlari tak tentu arah. Langkah kakiku akhirnya terhenti. Aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat saat ini. Aku tengah berada di puncak gunung ini. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke tempat ini? Apakah ini hanya halusinasiku saja? Namun apa yang aku lihat ini sungguh nyata. Jangan heran, ini bukan dunia lu. Ucap Arya kepadaku. Maksudnya gimana, bang? Udah jangan banyak tanya. Di mana teman lu buang itu sampah? Aku kemudian berjalan dan mencari keberadaan pembalut tersebut. Di antara kabut tebal, aku melihat sosok laki-laki tua itu tengah berdiri tegap menghadap jurang. Kulihat pembalut itu berada di tanah dengan darah yang masih menempel di sana. Sontak aku menghentikan langkahku dan berjalan mundur.
Lu ngapain? Cepat ambil pembalut itu, ucap Arya. Gue takut, Bang, jawabku gemetar. Lu mau cepat pulang gak? Cepat ambil. Dengan nyali yang tersisa, aku melangkah perlahan dan menahan nafas. Sampailah aku di tempat pembalut itu berada. Aku mengambilnya perlahan, dan tiba-tiba saja... Akhirnya kamu datang. Suara laki-laki tua itu mengejutkanku. Ia menatap ke arahku dengan tatapan yang amat menyeramkan. Matanya melotot, wajahnya yang keriput mengeluarkan darah. Lidahnya menjulur dengan kedua taring di sisi kanan dan kirinya. Namun yang membuat aku jijik adalah belatung yang keluar dari dalam mulutnya hingga jatuh ke tanah. Perlahan aku merangkak menjauh dan berada tepat di samping Arya yang sedang berdiri menatap laki-laki tua itu. Lepaskan anak ini, dia tidak bersalah, ucap Arya. Kau jangan ikut campur. Laki-laki tua itu semakin terlihat marah dan secara perlahan ia terbang melayang. Angin mendadak menjadi kencang. Nafasku menjadi sangat sesak karena debu yang masuk ke dalam pernafasanku. Seketika laki-laki tua itu menyerangku namun dihalau oleh Arya. Kulihat tubuh Arya bersinar terang dan menahan tubuh laki-laki tua itu. Entah apa yang terjadi kepada mereka berdua. Angin yang amat kencang membuat pandanganku menjadi terganggu. Sinar yang keluar dari tubuh Arya membuat aku semakin tak bisa melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Dia harus mati. Suara itu menggema ke seliling puncak ini. Aska, larilah, cepat lari, teriak Arya. Tapi Bang, udah, gua bilang lari. Aku berbalik arah dan berlari menjauh mereka berdua. Malam yang gelap menjadi sangat terang karena sinar yang keluar dari tubuh Arya malam itu. Pandanganku menjadi sangat silau dan setelah itu aku tak bisa melihat apa-apa lagi. Aska, bangun, lu gak apa-apa kan? Kubuka mataku dan ternyata Arya tengah berada di depanku. Bang, sekarang kita ada di mana? Kita selamat, jawabnya dengan senyum yang baru pertama kali kulihat dari seorang Arya. Aku mencoba untuk bangkit namun Arya menyuruhku untuk tetap berbaring. Aku mengambil lumut yang menempel pada batang pohon dan memberikannya untuk Falah dan Nabil. Karena lumut banyak mengandung air, jadi bisa untuk kami minum. Aduh, kenapa sakit banget kepala gua? Lu udah sadar, Bil? Emangnya gua kenapa, Kin? Kepala gua kenapa sakit begini? Aku hanya diam tidak menjawab. Kin, ayo kita gerak. Kita harus cepat-cepat cari Aska, ungkap Falah. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun ke dasar jurang untuk mencari keberadaan Aska. Aku berjalan di paling depan. Falah berjalan sambil memapah Nabil yang masih sedikit pusing karena menghantamku tadi. Terus saja kami berjalan dengan perlahan melewati pohon-pohon yang besar dan tiba-tiba saja... Woi, mau pada kemana lu? Suara itu berasal dari pohon tua yang ada di samping kami bertiga. Kulihat ada seorang pendaki yang bersandar sambil menghisap rokok di tangannya. Permisi Bang, kami sedang mencari kawan kami yang jatuh ke jurang, ucapku pada pendaki itu. Jatuh ke jurang? Iya Bang, kawan gua jatuh ke jurang ini, timpal Falah pada pendaki itu. Pendaki ini hanya diam, kemudian bangkit berdiri dan mengangkat tas ranselnya yang berlambang LP. Ayo, gua bantu cari kawan lu pada, ucapnya sambil kembali menghisap rokoknya. Aku sangat senang bertemu pendaki ini. Mungkin saja kami bisa bertemu Aska dengan bantuannya. Terima kasih ya Bang, namaku Kinar, ini Falah dan itu Nabil. Panggil aja gua Arya. Kami bertiga mengikuti pendaki ini dari belakang. Aku tafsir pendaki ini berumur sekitar 40 tahun. Namun badannya sangatlah bugar dan langkahnya pun masih sangat lincah untuk umur yang terbilang sudah tidak muda lagi. Dengan gayanya yang cuek dan terus saja menghisap rokok di sepanjang pendakian menuju dasar jurang ini. Kalian kenapa mendaki malam-malam? Emangnya gak ada yang bilang di pos penjagaan kalau dilarang mendaki malam hari? Tanya Arya pada kami. Sebenarnya kami melanggar Bang, kami diam-diam muncak tanpa sepengetahuan dari pos penjagaan, jawabku dengan sedikit takut. Pendaki nakal, persis waktu gua muda dulu,
tapi gue gak ceroboh kayak kalian berempat. Maafin kami ya, Bang. Lah, kenapa minta maaf sama gue? Gue aja nyesel udah melanggar itu, sampai sekarang. Abang sendiri kenapa mendaki malam-malam begini? Tanya Falah dari belakang. Gue, ada yang tertinggal di gunung ini. Jawabnya dengan singkat. Tertinggal? Apa yang dimaksud pendaki ini? Aku berbicara dalam hati. Aku jadi teringat telah meninggalkan pembalut di atas puncak itu. Tiba-tiba saja hujan turun kembali dengan sangat derasnya. Langit bergemuruh dan kilatan petir bercahaya dari atas langit. Angin bertiup sangat kencang. Dahan dan batang pohon saling bergesekan, membuat tempat ini menjadi sangat menyeramkan. Tidak hanya itu, kabut tebal kini kembali menutupi seisi hutan ini. Suara petir tepat berada di atas kepala kami. Sontak membuat Nabil berteriak sambil menutup telinganya menggunakan kedua belah tangannya dengan tetap dipapah oleh Falah. Angin ini sangat kencang sehingga kami tidak bisa mengontrol tubuh kami sendiri. Aku, Falah, dan Nabil sampai merunduk karena kami takut terbawa angin. Bil, telinga lu kenapa? Tanyaku pada Nabil. Aku melihat ada darah yang keluar dari sela-sela jari yang menutupi telinganya. Nabil kembali histeris melihat darah yang keluar dari telinganya. Dengan segera, Falah memberikan pertolongan kepada Nabil dengan memberikan sapu tangan dan membersihkan luka yang dialami oleh Nabil. Kulihat darah itu pun berhenti dari telinga Nabil. Lu tenang ya, Bil. Udah gak ada darah lagi. Terima kasih ya, Fal. Ucap Nabil sambil terus menunduk. Aku terus memapah Nabil sambil berjongkok. Falah, gue takut. Tenang, Bil. Kita pasti akan baik-baik aja. Jawabku menenangkan Nabil. Namun dalam hati kecilku, aku sangat takut melihat darah yang keluar dari telinganya. Seketika hujan dan angin berhenti secara mendadak. Aku sangat panik dengan semua ini. Tapi alhamdulillah semua kembali normal. Udah istirahatnya, ayo jalan lagi. Ucap Arya kemudian berjalan kembali. Aku kembali memapah Nabil dan berjalan di belakang Kinar. Orang ini terlihat biasa saja dengan semua kejadian ini. Entah sudah berapa lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di dasar jurang. Aku melihat di sekeliling hutan ini dan di sini terasa sangat lembab dan hawa mistis sangat terasa kental. Eh, kemari! Teriak Arya di ujung sana. Aska! Aska! Kudengar seseorang memanggil-manggil namaku. Aku mencoba untuk membuka mata dan aku sangat terkejut. Kinar tepat berada di depanku yang sedang berbaring. Kinar? Ini lu Kinar kan? Iya, ini gua Kinar, Kak. Jawab Kinar dengan senyum dan air mata yang menetes di pipinya. Aska, lu gak apa-apa kan? Tanya Kinar. Gua baik-baik aja kok. Syukur deh kalau lu selamat, Kak. Timpal Falah. Bil, lu kenapa? Tanyaku pada Nabil. Gue gak apa-apa, Kak. Cuma agak sedikit sakit aja kepala gua. Jawab Nabil. Tapi sebentar, di mana keberadaan Bang Arya? Aku hanya bertanya dalam hati. Lu bertiga lihat orang gak tadi di sini? Tanyaku kepada teman-temanku. Orang? Siapa yang lu maksud, Kak? Tanya Nabil. Tadi gua ketemu seorang pendaki, namanya Arya. Hah? Arya? Mereka bertiga menjawab seperti orang yang terkejut. Iya, namanya Arya, dan dia udah ngebantu gue ngambil sampah pembalut yang dibuang Kinar. Ucapku dengan menunjukkan sampah pembalut tersebut. Kinar menatapku dengan kebingungan. Pembalut? Maksud lo apa sih, Kak? Tanya Kinar dengan mimik wajah penuh tanya. Aku pun menjelaskan kejadian yang telah aku alami, hingga berhasil keluar dari teror penunggu gunung ini. Tapi gue juga ketemu sama pendaki yang bernama Arya. Ucap Kinar kemudian berdiri seperti mencari sesuatu. Lu cari apa, Kin? Tanyaku. Bang Arya kemana? Bukannya tadi dia sama kita? Tanya Kinar. Ketiga kawanku seperti orang bingung. Aku tak tahu apa yang mereka katakan. Arya, apakah ia orang yang sama? Tapi bagaimana mungkin? Lalu, di mana ia sekarang? Ini sungguh tidak masuk akal. Aku pun tak tahu di mana Arya berada saat ini. Terakhir, ia menyuruhku untuk tetap tidur, tapi mengapa ia tidak ada di sini? Bang Arya! Teriakku mencari keberadaannya.
karena aku belum sempat berterima kasih kepadanya karena telah menolongku. Lalu kita gimana sekarang? Tanya Kinar. Kita harus keluar malam ini juga dari hutan ini, jawabku pada Kinar. Akhirnya kami berempat pun berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung. Falah berjalan paling depan, disusul oleh Nabil, Kinar, dan aku di paling belakang. Kami berempat berjalan sedikit cepat karena trek yang kami lalui tidak terlalu curam. Tapi tetap berhati-hati, karena kabut masih sangat tebal malam ini. Sampai akhirnya langkah kaki kami pun terhenti, karena kami semua kelelahan. Kita istirahat dulu sejenak ya di sini, pinta Falah. Aku kemudian bersandar di pinggir trek bersama dengan Kinar dan Nabil, sedangkan Falah bersandar pada pohon besar yang ada tepat di depanku. Aku sangat kelelahan malam ini, dan tak lama mataku pun terpejam. Namun tiba-tiba